Alhamdulillah, Bang. Hari ini saya bakal menikahi 3 orang wanita cantik yang sangat saya cintai dan saya sayang. Erni, Lydia, dan Musida. Luar biasa si Jono nih. Ya, walaupun kamu nih kekayaannya di bawah aku ya nggak, tetap bapak kasih lu amba lu garis miring. Iya, Bang. Tapi kamu lebih luar biasa nih, Jono. Kamu istrinya langsung 3. Coba bayangin, iya kan? Iya dong. Tapi ngomong-ngomong, utang nih kapan dibayar gitu? Malu kan? Iya, maaf. Udah, Bang, tenang aja. Iya, iya. Pokoknya bentar lagi semua utang saya lunasin. Oh iya, ngomong-ngomong, Mursida mana? Itu dia. Masih mantul ya, Bang. Wah, luar biasa. Tolong, Mursida. Kamu jangan mau nikah sama Jono. Aduh. Bu, umur Mursida sudah nggak muda lagi. Lagian kan Mas Jono orang kaya, Bu. Apa salahnya Mursida jadi salah satu dari 3 istri Mas Jono, Bu? Jono itu banyak utang. Suka judi. Dia cuma mau manfaatin harta perusahaan kecil. Mbak, kita ini kan udah saudara. Ini saya cuma kasih tahu kalau Mas Jono itu suka judi dan utangnya banyak. Maksud kamu apa ngomong begitu, ha? Kamu mau jelek-jelekin saya? Loh, Mas, sahabat saya ini nggak jelek-jelekin Mas. Dia ngomong berdasarkan fakta. Kamu juga lagi. Kenapa ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya depan calon mertua saya? Hah? Awas kamu ya! Udah. Aduh, Jono ribut. Masa kamu mau nikah ribut? Salah mereka dong, Bang. Mereka duluan kok. Ya udah, tahan emosi kamu. Udah, aduh, ntar acara kamu gak lancar nih. Ya. Awas ya. Kalau nanti di acara pernikahan saya, kalian masih rese, saya usir kalian. Bapak. Usir dah. Sini, ayo. Udah, ayo. Jangan lama-lama di situ. Ayo, Bang. Iya, iya. Ayo, sayang. Ayo, masuk. Lydia, ayo. Sebenarnya saya nggak mau nikah sama Mas Jono. Apalagi dinikahin 3 orang sekaligus kayak gini. Tapi ini kenapa Mbak mau? Ya karena bapak saya punya hutang sama Mas Jono. Kalau misalnya nggak dilunasin, kebun sama sawah bapak mau diambil. Tapi kalau saya mau jadi istrinya, baru dia dianggap lunas. Gitu ya, Mbak. Sayang, kamu tahu nggak, rasa cinta saya ke kamu itu melebihi jauh lebih calon wanita yang lain yang akan segera saya nikahi juga. Kenapa kamu marah nikah sama saya? Bukan begitu, Mas. Aduh, coba ya, kamu dengerin saya ya. Menurut kamu, saya ini masih kurang baik apalagi sih? Kamu tahu, utang bapak kamu sama saya itu sabrek-abrek. Tapi saya masih berbaik hati. Saya nggak mau usir dia dari rumahnya. Karena kamu anak yang mau nikah sama saya. Jadi kamu harus ikhlas. Ya? Gitu dong. Saya minta kalian bertiga calon istri saya hari ini harus selalu tampil cantik. Jadi tolong, kamu make up-in calon istri saya yang baik. Awas kalau sampai jelek, saya nggak mau bayar. Iya, baik, Mas. Ini, tante kok nyium bau busuk banget ya?
kayaknya tanda-tanda ada yang kematian deh. Tapi tante gak tahu kematiannya dari siapa. Jadi maksud tante, antara tiga perempuan ini salah satunya bakal ada yang meninggal gitu? Kayaknya sih kayak gitu, Pak. Menikahi tiga wanita sekaligus itu hal yang lazim. Tapi alangkah baiknya kalau ente menikahi satu wanita saja dulu. Pak Ustadz kan tinggal nikahin saya aja. Kenapa harus bawel sih? Yang mau menikahi tiga wanita sekaligus itu saya, bukan Pak Ustadz. Ya John, hargain Ustadz. Walaupun begini kan sesepuh kepala kampung. Kampung kucrek tau gak nih? Iya Pak Ustadz, kita juga gak masalah kok, setuju-setuju aja jadi istri Mas Joni. Tapi ingat Pak Ustadz, saya mau saya yang akad nikah duluan. Karena saya lebih pantas jadi istri pertamanya Mas Joni. Begini, setelah Ane cek data inti bertiga, Mursidah yang lebih tua Ane akan nikahin lebih dulu. Selanjutnya inti Lydia, setelah itu Erna. Oh, lo udah ngatur Pak Ustadz ya? Hah? Mentang-mentang lo tua, lo bisa ngatur kita semua gitu? Hah? Aku gak ngatur-ngatur gitu. Kamu kasar amat sih? Astagfirullahaladzim, budek-budek. Ini kan acara akad nikah. Kenapa jadi berantem sih? Ya tapi saya sebel Pak Ustadz. Kenapa yang tua dinikahin duluan sih? Saya lebih pantas loh. Begini ya, ente bertiga ini kan nikah sekali. Jadi tidak ada istilah istri muda, istri tua. Ente bertiga tetap akan menjadi istri-istrinya. Tapi dalam adab sopan santun, kita akan menyesuaikan umur dulu. Jadi Mursidah yang aneh akan nikahkan lebih dulu, terus ente Lydia, selanjutnya ini. Ayo. Ya, Pak Ustadz. Ente sekarang sudah sah menjadi suami dari tiga istri. Ane doakan semoga ente semua ini selalu akur-akur. Satu pesan Ane, ingat ya, jangan ada yang iri satu sama lain. Supaya keluarga ente ini bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warah. Amin. Oh, ingat tuh ya, bini tuh. Ingat tuh nasihat dari Ustadz tuh ya. Jangan ngiri, mendingan nganan. Nganan apaan? Ya enggak boleh ngiri, nganan aja. Dan juga buat Reja, siap-siap ngelamar Lala. Jangan ataruf terus, ataruf ya katanya. Aruf, aruf. Ngomong aja enggak. Lidah tuh kerok tuh tiap Jumat. Taruf, jangan taruf terus. Masih lama Bang Upat. Ya, enak muda, banyak main-main sih. Foto, cepet-cepet foto. Ya, ya. Cepet curut. Foto. Reja namanya curut. Temannya kecoa dia. Kecoa, sembarangan nangnya. Jarang-jarang ya. Manten rendeng tiga mau difoto. Yang cakep ya. Jangan out fokus. Ayo. Ini betul-betul pemandangan terindah buat saya sebagai seorang suami yang bisa melihat ketiga orang istrinya duduk akur begini. Mursidah, Lydia, Erni saya, senyum dong. Thank you.